Selamat datang di mata kuliah Bisnis Strategik 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas chapter Non-Parametric Method Analysis of Rank Data dengan sub-chapter adalah Spearman Coefficient of Rank Correlation. Berikut adalah materi pembahasannya. Ya, berikutnya adalah materi Spearman Coefficient of Rank Correlation. Ya, ini jadi bagaimana ini kita membuat menghitung ya korelasi berdasarkan dari rank atau ranking ya, urutan dari observasinya. Nah, nilainya bisa dari -1 sampai 1. Nah, ini sama dengan Pearson, ya serupa ya, serupa dengan Pearson Coefficient of Correlation. Tetapi ini berdasarkan ranking ya, berdasarkan rank data, berdasarkan ranking ya. Nah, ini menggunakan formula sebagai berikut. Nah, ini formulanya, formulanya. Nah, ini contoh soalnya, contoh soalnya. Jadi ini serupa dengan yang korelasi yang misalnya Pearson ya, hanya saya perhatikan ini dari berdasarkan rankingnya. Oke. Contohnya ada perusahaan plastik ya. Nah, sedang merekrut manajemen trainee pada sebuah universitas ya. Dari universitas. Nah, setiap trainee diberikan rating berdasarkan dari interviewnya. Nah, rating ini menggambarkan ya potensi di masa depan ya. Dan ini berdasarkan rankingnya, range-nya adalah 0 sampai 15, rankingnya 0 sampai 15. Jadi semakin tinggi skornya, maka kandidat ini semakin potensial gitu. Nah, lalu diberikan juga dia training berdasarkan tes ya. Tes, lalu pendapat dari group leaders ya, training officer dan seterusnya. Nah, jadi ada rating yang waktu mereka direkrut ya, itu disebutkan on campus rating, dengan rating training yang merupakan komposit ya. Komposit itu merupakan gabungan, gabungan rating dari tes, pendapat dari group leaders ya, mungkin pimpinannya, ada juga dari training officer ya, dan seterusnya. Nah, jadi nah, the on campus rating dan the in plan rating ya, maksudnya dalam kampus dan pada saat di pabrik ya, adalah sebagai berikut. Nah, nih, misalnya lulusan A, B, C, D dan seterusnya. Ini rating di kampus misalnya disebut dengan X ada 8, sedangkan di setelah training dia mendapat peringkat keempat. Jadi maksudnya dia waktu di kampus dapat peringkat 8, setelah di bekerja ya di dalam pabrik dia mendapat peringkat 4. Berikutnya adalah B. Si B ini peringkat waktu di kampus adalah 10. Kemudian peringkat di tempat training adalah 4.
C 9 tempat ini 4. D waktu di kampus ratingnya 4. Waktu di tempat bekerja 3. E 12 waktu bekerja 6 dan seterusnya. Ya. Bisa dilihat di contoh soal ya, tabelnya. Nah, berikutnya adalah kita membuat tabel perhitungannya ya. Perhatikan ini ya, graduate-nya ini mestinya pesertanya ini ya. Ada rating dalam kampus, ada rating setelah bekerja. Di sini kita bikin rank ya, rank ya, on campus ya. Nah, jadi ini ranknya, ini rating ya, rating dalam kampus, ini rating dalam training, ini buat ranknya. Rank. Jadi rank itu berdasarkan angka rating ya, berdasarkan angka rating. Jadi maksudnya kita membuat urutan nih, ya, membuat urutan rating dari yang terkecil kan 4. 4. Kemudian berikutnya adalah 7. Terus 8 ya. Nah, jadi rating di kampus ya, ini rating dalam kampus. Ini rating setelah training. Y. Nah, rank adalah urutan di dalam data ini. Misalnya rank on campus berarti urutan di dalam rating kampus. Contoh graduate day itu ratingnya kan 4. Nah, berdasarkan ranking, dia nomor 1. Karena dia the lowest ya kan, paling low. Paling kecil kan? 1. Berikutnya 7 kan, berikutnya dari 4 kan 7 kan? Habis 4 7. 7 ranking 2. Berikutnya ranking 3 harusnya kan? Ranking 3 itu ada 2 orang. A sama I. 8 dengan 8. Ini A sama I. Nah, A itu ranking 3 misalnya, I ranking 4. Karena nilainya sama, maka 3,5. Begitu. 3,5. Itu menggambarkan dia ranking 3 dan 4 sebetulnya. Lalu berikutnya 9 ranking 5. 9 ranking 5. Terus 10. Nah, 10. 10 B 10, K 10. Harusnya ada 6 dan 7. Nah, karena dia 2 orang, 6,5 ya, dan seterusnya. Rank dalam training nilai terkecil adalah 4 ya, 4 ya, 3. Ranking terkecil itu 3. Jadi 1. D, si graduate D ini 3, D 1. Nah, bagaimana ranking 2? Habis 3 kan 4. 4 itu ada 3 orang. Harusnya kan ranking 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Tapi karena 3 orang ini nilainya sama, 4, maka 3 orang ini menjadi ranking 3. Karena 2, 3, 4. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 bagi 3, 3. Jadi 3 semua. Berikutnya 5. Nah, 5 itu langsung ranking 5. Kenapa? Karena tadi 3 orang tadi itu sebetulnya yang 4 itu adalah ranking 2, 3, 4. Maka nilai 5 menjadi ranking 5. Karena ranking 2, 3, 4 sudah diisi dengan 4. Terus kemudian ranking rating 6. 6, 7 ya. Habis 6 berarti 9 ya, 9. Nah,
9 ini 10 setengah. Kayak tadi cara ngitungnya. 10 setengahnya ada 4 nih. Nah, terus difference between ranks. Berarti 3 setengah dikurang 3, 0,5. 6 setengah dikurang 3, 3 setengah. 5 dikurang 3, 2,0. 1 dikurang 1, 0. Dan seterusnya. Ini difference square. Jadi ini adalah dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Jadi 78,5. Nah, setelah itu barulah kita masukkan ke rumus dari range Spearman untuk korelasinya. Ya. Rumusnya 1 min 6 sigma d kuadrat dibagi n dalam kurung n kuadrat min 1. Nah, 1 min 6. Angka 6 sudah given, sudah diberikan 6. Sigma d kuadrat adalah nih 78,5 dibagi n. N-nya berapa? 12. Ini pesertanya nih. A B C D ini kan nama-nama orang ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 orang. Ya, n terus n kuadrat dikurang 1. N kuadrat itu 12, 12 kuadrat adalah 144. 144 dikurang 1 adalah 143. Nah, ini menggunakan kalkulator maka diperoleh 0,726. Jadi untuk nilainya 0,726. Kalau korelasi makin mendekati angka 1 berarti makin kuat hubungannya. Makanya konklusinya adalah nilai 0,726 indicates ya, mengindikasikan strong positive association. Jadi menunjukkan hubungan yang positif kuat ya. Makin mendekati 1 itu makin kuat. Antara rating yang ada di kampus pada saat recruitment ya, dengan rating yang saat berada di dalam pekerjaan atau di pabrik dalam contoh ini. Jadi maksudnya kalau perusahaan menerima calon karyawan dari mahasiswa yang memiliki rating tinggi, maka dia dapat mengindikasikan juga akan mendapat rating yang tinggi juga pada saat nanti bekerja. Atau mungkin di sini adalah that receive high rating from the training staff. Jadi maksudnya dia akan mendapat rating yang tinggi juga yang diberikan oleh staff yang melakukan training. Ya, itu adalah untuk contoh soal dari Spearman's correlation of rank correlation. Sekian untuk pembahasan subchapter Spearman coefficient of rank correlation kali ini. Terima kasih.